Dan
atau orang lain dengan jalan salah. Dan jangan pula kamu menggunakan harta kamu memberi rasuah kepada para hakim kerana mahu mengambil sebahagian harta manusia lain dengan jalan salah. Padahal kamu semua mengetahui salahnya. Surah Al-Baqarah ayat 184. Malu nak jumpa dengan dia.
Banyaknya kau, Syekh. Pagi tadi, aku minta kau belajar kurang pisangan, baru kau kena turun. Ni, bukan duit akulah. Ni duit Datuk Syekh Mambat lah dia. Biasalah rakan je ni, 3 kali seminggu datang sedekah kat sini. Susah air buka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabanna. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Amin. Kaya sangat ke ini? Sampai 3 kali seminggu belanja orang kelantangan macam kita. Makan mewah-mewah. Entah-entah dia ada niat jahat tu. Hey, ikutkan tiga lah, Mihoi. Kita berdua je lah, Lasi. Kau orang kan nak dengar pun. Kalau kau nak tahu kenapa aku duduk kat sini, sebab semuanya aku jumpa. Lelaki aku boleh sibar, tak pun hantar semua ke kapur. Makan, tak ada tanggung. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Sedekah itu dapat menghapuskan dosa. Sebagaimana air itu memadamkan api. Hadis riwayat Bukhari. Biasanya pun orang kaya macam Datuk bukan ikhlas pun nak tolong orang macam kita. Tapi saja dia nak menunjuk. Aku percaya kau pun tak racun kena jualan. Cuba dipercikan.
Aku dah lah lapar. Tak ada orang ke nak sediakan aku nasi? Kau buat apa, Syed? Cari topi. Seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, maka dia menyembunyikan amalnya itu, sehinggakan tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Kejap. Hadis riwayat Al-Bukhari kan? Ish, kau ni bukan melihat aku cakap pun. Siripin ni pula dari pagi tadi tak nampak mata hidung. Panjang mau kau ni. Kau ni dengar apa ni? Monyok je. Selalu kita macam ni. Datuk mana pula ni? Datuk Mama Arif dah. Datuk mana lagi? Datuk Arif? Ya. Yeah. Arif? Ya. Yeah. Bagus sangatlah kalau macam tu. Mudah kerja aku. Ish, kau ni. Mana baik cakap macam tu? Siapa dia? Tak ada siapa bunuh dia. Dia kena serangan jantung waktu solat subuh jumaat lepas. Ya. Yeah. Ke kau sahaja nak cerita ni, ha? Sebab takut aku cederakan datuk kesayangan kau tu. Ish, kau ni. Benda macam ni mana boleh buat main? Kalau kau tak percaya, kau tanya anak-anak dia nanti. Anak? Setahu aku ni mana ada anak? Tu aku tak tahu. Tapi anak-anak dia baik macam dia. Assalamualaikum. Ha, inilah anak-anak datuk tu. Ayu! Ayah! 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 Kenapa ni, Ayah? Sampai dia yang meminta orang macam ni? Kita orang dah lama cari Ayah! Tapi kenapa bila dah jumpa? Macam kita orang pun Ayah tak sudi nak pergi. Aku tak layak jadi ayah kau. Kau dah pergilah dekat keluarga kau orang tu. Sampai
Tekad ayah. Tekad ayah ini satu. Ayah nak keluar. Ayah nak balas dendam. Tapi ayah tak sangka orang yang ayah benci selama ini, orang yang ayah kendal selama ini, menicik anak ayah, menjadi anak yang baik. Ayah, ayah begitu sesat. Sebab mesin-sinkan peluang untuk bertambah nak. Selagi kita masih bernyawa, pintu taubat masih terbuka, ayah. Ayah, marilah kita pulang. Kita mulakan hidup baru, ayah. Betul tu, Mit. Kau pulanglah kat keluarga kau. Aku pun nak pulang kat keluarga aku. Aku menyesal, Ibu. Aku menyesal. Apa? Sahabat ibarat mata dan tangan. Saat mata menangis, tangan mengusap. Saat tangan terluka, mata menangis. Sahabat sejati bukanlah yang mengiyak-iyakan perkataanmu, tetapi mereka berkata benar tentang diri kamu. Persembahan daripada anak tim terbangkit daripada kontijen Negeri Terengganu yang bertajuk Ikhlas, memperkenalkan Akil sebagai Muklis, Alif sebagai Ripin, Wan Firdaus sebagai Hamid, Aisyah sebagai Ayu, Iwanina sebagai Amy, Idham sebagai Dato' Arif, dan pelakon tambahan Nisha sebagai penagih dadah, Najihah sebagai Ibu Meroyan. Tenaga produksi, Lokman sebagai petugas pengurus pentas, Firdaus dan Jauza petugas pengurus props, Aizat, Afiq dan Wani petugas sinografi, Karirah petugas pengurus busana dan tata rias, manakala Cikgu Tengku Eli Dayana sebagai pengurus produksi. Arahan dan skrip daripada Cikgu